Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita instalasi Sigra. Memakai subwoofer Autolabs ya, Lur ya. Menceng anone. Oke, Autolabs box-box biasa, box universal, model universal tanpa lubang angin ya. Untuk power letaknya di bawah sini. Ya, ini inputnya yang ini dan ini output ke jalur speaker subwoofer bagian sini. Jadi input terus outputnya kita pakai masuk ke sini lagi. Ini seperti ini aja, Lur. Ini kabel RCA 0,5 harusnya, tapi nggak ada, saya kasih kabel 1 meter. Nah, ini ya. Ini input dari head unit, output masuk ke channel rear. Inputnya ke channel front ya, jangan salah, kalau masuk ke channel rear terus di output nggak mau, harus channel 1-2 dulu, channel front, output ke channel rear, oke? Okay? Ini seperti ini juga, sama ini speaker pintu 2, yang ini kita bridge, ini subwoofer belakang, oke? Okay? Ini plus sudah terpasang, remote sudah terpasang, tinggal kita pasangkan ke ground, oke? Okay? Untuk speaker pintu kita ganti dengan LM FCS 6,5 ya, karena speaker pintunya standar ini 3 inci ya, Lur ya, 3,5 inci apa 4 inci ini, yang jelas sangat mungil sekali, makanya kita ganti. Suara bawaan dari Agia Sigra Kalia ini memang speaker standarnya kurang ya, makanya kita ganti aja. Lanjut untuk pelek, loh kita kok malah mereview pelek ya, Lur. Peleknya bagus ya. Oke, lanjut ke sini, Lur. Ini salah tadi, salah server. Kita memakai fuse 60 ampere, fuse tabung, kita kasih selang belah seperti ini. Oke, Lur. Abangnya ini jauh-jauh dari Bangki Inang, Lur. Kita langsung aja kenalan sama ownernya ini. Masnya ganteng. Mas siapa ini, Mas? Andre. Mas Andre dari Bangki Inang. Kesini referensinya dari TikTok atau YouTube, Mas? Dari TikTok, Mas. Dari TikTok. Dari YouTube juga. Berarti udah subrek ya? Udah pastinya. Buat teman-teman apa yang penonton nih, ada pesan-pesannya nggak, Mas? Kata-kata apa piye lah, ngono? Pokoknya gedone popok istimewa, Lur. Nah, ini belum nyala wis ngomong ngono. Iki wis yakin, Mas ya? Wis yakin, wis delok iki. Oke, Mas, matur suwun. Ini, Lur, speaker pintunya kita ganti sama LM FCS 6,5 ya. Jadi pengupgradean pada mobil ini hanya memakai satu speaker, satu subwoofer 12 inci, satu power 4 channel mendriver speaker pintu dan subwoofer, channel front untuk speaker pintu, rear untuk kita bridge untuk subwoofer. Dan yaudah, ini enggak, Mas, ini enggak diperdam sekalian. Seso, oke. Ini Masnya ini bertahap, Lur. Jadi kita ganti ini besok diperdam. Ganti Android, setelah Android baru nanti kita pasang karaoke. Oke, Lur ya, tetap ikuti terus keseruan saya buat teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kata-kata John, pok-pok bedanya pok-pok sama angkot. Apoy, kalau angkot jauh dekat 5.000, kalau pok-pok jauh dekat yo pasti murah. Ala katane opo ya wis tak ram berjanji iki lho ruange iki. Piye, Lur? Kapan rene, Lur? Izin teni iki lho, Lur. Oke, promo-promo. Tolong tunjukke promo barang kita, Lur. Promonya sangat siti miwir pokoke. Kabeh tak promo buat teman-teman yang datang jauh pasti dapat diskon ya. Oke, gitu aja, Lur. Lur, kita mau meeting ini dulu, Lur. Ini barusan saja nyala, kita akan set di subwoofer
auto LED ya, harganya murah. Menggelegar. Ini sengaja boxnya tanpa lubang angin. Kita coba aja memasuki arena horek kita, Lur. Ini ya di sini. Kita akan coba masuk loh. Oke, Lur ya, ini suara speaker pintu ini sudah menciptakan middle yang cukup lah, kalau saya bilang tebel ya enggak, middle-nya sudah sangat cukup dan high-nya tweeternya sudah terasa juga. Kita boost frekuensinya melalui head unit, langsung aja di head unit kita boost untuk frekuensi triple-nya ya di sini. Nah ini triple kita kasih 3 biar lebih terasa triple-nya, yang lainnya 0-0 semua, balance, EQ semua 0 pokoknya ya, kecuali triple. Dan untuk suara subwoofernya menurut saya menghandle lagu DJ Tanti ini paten lah, artinya paten itu tuh semua bassnya itu tuh dihandle frekuensi rendahnya dapat, frekuensi menengahnya dapat, dan seperti itulah udah sangat cukup aja. Mungkin ya karena nggak pakai prosesor makanya ya suaranya nggak di depan, tetapi kalau bicara normalnya suara ini sudah sangat enak ya Lur ya. Dikasih tweeter di atas ini biar suara triple-nya tuh di atas. Oke. Kita akan pasang kursinya ini dan kita akan langsung Mas Andre kita suruh masuk aja. Oke, Lur. Kita cek soundkan ya, hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman pengen tahu bagaimana hasil suaranya lebih jelasnya ya, kita tanya aja sama ownernya Lur, karena ya kan hasil kita kerja ini yang menilai biar yang punya langsung gitu loh. Oke, ini sudah ada Mas Andre ya. Ini Mas, ini para netizen butuh kejujurannya, bagaimana hasilnya dengan budget 2.500.000 dan hasilnya seperti ini, bagaimana Mas? Pokoknya Lur, dengan budget 2.500.000 enggak sia-sia dan enggak nyesel. Pokoknya pergi dengan lemas, pulang dengan jedak jeduk. Oh. Lur, sip. Pokoknya marem Mas yo. Marem pokoknya. Kalau suaranya ini berubah dari standar ya jauh lah yo. Jauh lah Mas.
Iki wis pokoknya istimewir lah Mas. Istimewir. Memang jauh banget lho, meskipun ini Android head unitnya standar. Kita tambah Twitter, suara Twitter iki wis jadi enek ces-cese, haike enek, middle-nya terasa ya kan Mas. Wis mantep Mas. Bass-nya juga degler ini. Nah, teman-teman sudah dengerin pakai headset nih. Oke, ada kata-kata Mas. Selalu setia pada Doni Pokpok Audio. Siti Mimir ini, Siti Mimir. Oke lor ya, jadi yaudah videonya saya tutup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Salam satu hobi teman-teman dimanapun berada. Salam horek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.